Kepesanangan sudah pun menyampai doh di kijeri id kepada dusun mantad kota Kinabalu. Awam moduli kerana dan kotoran keraja pentan tu SOP. Om lagi pergi temuan tulun ginemuan id keramaian pisasawan. Om do apa bayan memompot debuk id ini nabau nagi kampinayan mantad labu suatas. Nak kau belai klaster kawagu idranau. Mayat kentalangan di Menteri Perintahan Nakayanan Om Kawalayan Datu Seri Panglima masih dimanjun klasto kampung karanaan ipo pohampit Kerolehan komuniti dilo noko pomoroli limo duo megigion kampung. Kantakan klasto pohampit songulun pakar kerja perintah kopisan kerja tagayo ranau. Pina didatu masidi dot to, kawagu dilo nopo ngako ingatan kiguno karet guno mimoyo SOP Pompus timpu lolobi Pekagus sabah it mundali kuma fasa apat palan penendulian Malaysia de suab. Tumanud ogumu keluahon iman patahako idfasadilo ika panahak tonggungan pakakarjan nulu dan kopogulu kumali hawa tulun sendiri mentok menalop kotong kopon covid hopodom siam damotilo pinaboros di datu masidi wayat tosonong kopogonuan vaksin inogonop okito mayan ningkokoto menikit tadau tulun kawagu inorolihan virus covid hopodom siam pinintalang disio okito ilom maya apat nahatus limo kantakan kawagu ino kasurat dibayno telun hatus walu nopo dom turut tulun taisiam siam nopo dom onom pi hatus nopo na kategori iso om dua om songulu noid kategori apat om lima. Sagi numu hopo dom onom pokagu kantakan, masoid id penerukan dokopisan pisan kelidasan pogun sabah. Pasarahan adat nagigihani padgundi ti da timilambus papagulu koting liga antuk pepanau magi sesuai ke pergatan sera kananan mantat kondulohon Sabah kuma apat palan penundulian Malaysia PPN dosuab. Nember residit petunut kopisan bomba amanampasi Malaysia JBPM Sabah Muhammad Ali Ismail kiguna ut bogian lalabi liga papanok pepanau ke pergatan ikikaan takan takas. Saya minta lah kalau kita bebas melakukan sesuatu, kita kena berhati-hatilah terutama sekali dari segi keselamatan kebakaran. Kita kena jaga anak-anak kita, jangan over sangat, jangan excited sangat bila diberi kebebasan. So, begitu dengan aktiviti-aktiviti di sungai dan sebagainya. Rinuba Isyad RTM id pinsingilaan karalana papanau sasakayan apat bulandai, naetan zun keningau, id kakadayan takar pensiangan nabawan. minangami karet kepenuangan id pinsingila andilo ilo nepunga kepergatan menampasi id waing neboros di Muhammad Ali konto kopio kina pahara andilo tuka kadayan tokor pensiangan nepo ngak nesori bawang damot dilo remitan kopio megigion od pinsingila andilo ipopo kita dilo karet karelano kepenemposian id waing kami amat bersyukur uh, sempana program uh, bomba di Pekan Pansiangan karena sungguh manfaat kepada setiap penduduk yang telah menyertai khususnya pada pagi tadi kami telah menyertai satu kursus untuk cara menyelamat yang lamas dalam sungai lah terima kasih juga ini bomba mengajar mengajar kami mengatasi masalah begitu begituan mengajar kami syukurlah kami dapat mengatasi belajar masalah teknik-teknik bagaimana -teknik, uh, menyelamatkan. Kondolihon sabah kuma fasa apat palaan penundulian Malaysia do suab o kita kapanaha kubaya atau senang kuma tulun ngai id pagun diti. Sampari-pari pepelabus terperimanan menang ketulud bantat saman perintah pisampuruan tai pagun dot menalap ketangkapan terol COVID-19 mantat di tahun nakatalik. sundung piat ogumu kolwahon iman patahako lolo bina bagian bogian ekonomi ngak kailo om kopuriman nagi otulun nge sabah dot ino don dot au memeduli kota nudan koturan kerja pentantu SOP ipina tantuk kementerian kelidasan Malaysia KKM mentok menalup kotong COVID 19 Sabah telah melangkah ke fase 4 itu satu perkembangan yang sangat positif untuk pembangunan perkembangan dan peningkatan perindustrian tetap perniagaan di Sabah. Terima kasih dengan nah, rakan kita, terima kasih dengan uh, nah, negeri kita yang sentiasa bekerja mencari jalan penyelesaian. Presiden saya gem rasa gembira disebabkan pembukaan sekolah dibenarkan sudah sama dengan majlis-majlis seperti perkawinan, majlis sosial lah dalam 50% telah dibenarkan patuhi SOP jarak. Yang paling penting kita patuhi nasihat kerajaan dari semasa ke semasa. Perasaan saya kita kena belajar hidup dengan norma baru lah. Dengan kelonggaran yang kena bagi ini kita kena hargai. Sangat membantu, sangat membantu berbanding yang mula-mula kita hadapi, langsung tidak dapat kita buat apa-apa kan -apa dengan kita terpaksa bekerja di rumah, dapatkan duit sampingan pun ada yang banyak yang kena bagi berhenti kerja. Perasaan sangat gembira karena selama ini kita masih di pasar yang sebelumnya kita boleh jumpa dengan family yang jauh, yang mungkin selama ini tidak jumpa kan. Paling penting kita ikut SOP. Dialu-alukan lah masa keempat nih sebab keadaan ekonomi kita ini pun kira oke okay lah orang pun orang ramai pun banyak sudah keluar nih. Tapi di samping ramai keluar loh, kita ingatlah bahwa SOP SOP kita mesti jaga juga penyerakan kita mesti jaga juga lah. Kanihap mayak kentalangan di Menteri Perintah Nakayanan Om Kawalayan isi membawa boros Covid 19 siam mentok pegun Sabah Datu Seri Panglima masih dimanjun, Manjun pina Pelambus, dot perintah pegun mayak pitimungan pitimburung diolo nakasaga may mundali os Sabah kuma fasa apat tumimpun suab tumanud tain sanan pegintangan ina tanud nangai. Damot dilo dit ontok Nomoros petunut belajaran Pegun Sabah, Datu Dr. Mistrin Radin, katanut kepentalangan dilo untuk bagian belajaran, pikir kira atinimungan disia menahak kesarisidan Keposedian kepengukaban sikul id Pegun Diti, Domingo Tabantalan. Pinapayambulay tangayan kawawagu o taman-taman sa bati TS ababayan balajaran koinan sandad. Miyampay pinapahara ababayan karakapan mayatalian kuma it ko yunan panandulian susubuni o mamama si iconic id TTS. Karakapan mayatalian dila papakita teknologi it kapalabusan miyampay kapatikinan simulasi video kayunan tatapot is sinusuhut wayatuni ang sinuratan pinarohang. Manudit Menteri Ketembulian Kobesanan Om Koyonon posorli Datu Jafri Arifin, kontak kopio ke kakak kakakapan mayat talian dilem yang paik kawayo timpuditi i Kerikatan karikatan susumikul kumaid museum, galeri kepeketanan om longkot penondulian kayanan sandad. Lumansan isiod aba-abayan dilo kanu popoti lombus pinggi saman, manahak Thailand om pepengkas Kepurimanai megigion, lolo bina tulungnya sabah mentok megihuk mintamong tungkus kayanan sandad. Minamason Idatu Japri pina pohimagon ko pohimaganan ababan ranger tonga mulok taman-taman Sabah, kakakapan maya, kosu taman-taman Sabah mayat talian id kota Kinabalu. Ababan i pohoron menikit tadau ko onom pom pustulan diti, mogai tutu membuli mayat talian kumaid ma apat kayanan nepili, ilok neponga nature trails pulau gaya, taman tunku Abdul Rahman, taman Kinabalu, poring om taman pulau-pulau ponyu. kainsanai kaparagatan kakakapan mila tanudan demiti lambus maya Facebook, YouTube, om aplikasi Zoom. Kita gunakan kegunaan untuk beru kopisan menguhup Malaysia rela dot minta mong keterangan ginuman lebih na itu inan zon atau tinggal kesalahan sabah e zon tu rela na pengah kon nopo ada di mato om tulinga perintah ngah kita gunakan lagi sebagai zon papatah kepilan itu saman menalap karatan dumarapas piwilitan. Neberusdit Menghub Menteri kosinan Datu Nizam Abu Bakar Titingan, pepuk kita ini kena penuhi dengan rela dan pengakuan tokoh pihak de dan Membantu pihak-pihak berkuasa uh, keselamatan uh, seperti Angkatan Tentera Polis Diraja Malaysia Eskom di dalam kita membentras segala aktiviti-aktiviti jenayah khasnya, jenayah-jenayah rentas sempadan yang ada di kawasan uh, sekitar sini. Renoba idatonizam dot magagano kabar dit kapong pinapahimagon ababen bo boborason kain rela it tawau nebres disio suaiku tinimungan kikuasa minta mong katoronongon katanud nagiorela dot popoburu ababen kopogigianan om katorundunan sosial mantad nadilo posarohon orela dot tumilombus minta mengaran ngaran kopisan om alkohopit id nununukan takan iau asonong iko pemarumbak katumbayaan dot tulun ngai Kepengungkapan Temu Menikid Minggu Ralan Gaya Kota Kinabalu di no Minggu di Daya Waino, Kota keramit kerikatan kebangun sub-mantad tulun ginemuan. Pegintangan RTM Nekapakita na dot Natan Duli Nekagu na Keparegatan Penginapuan di Temu Dila miampai ketenudahan SOP Pinatantu Dewan Kekadaian Tegaya Kota Kinabalu di BKK. Wakon SOP ipinatan tu tinimungan di BKK nopo nga kampai no tutu membului e mengingindapu i sumuang id tamu menikit minggu nopo nga vaksin make maya aplikasi mai sejahtera memerisal dinasu om lagi teririmo memeguno ponoko perongus om mentok dapu piwalitan 2 meter pialatan sinulap Nopoh nga apatut tanudon mini report itu tu membului e mengingindapu i rinubat RTM Data perimana menangkata luad om Aimayaan menyampai kena pengukaban kagu tamu menikit minggu di lok. Sekarang ni boleh nampaklah kita punya kerancakan semakin ramailah orang mula turun dan merasakan pengalaman yang lama sudah yang kita terkurung disebabkan PKP. Tapi Alhamdulillah sekarang saya tengok pun masyarakat makin sedar dan menjaga dirilah. Sopi kami pun uh, dikawal oleh DBKK dan pembeli pun Kalau membeli jaga jaraklah dan saya sangat sukalah sekarang pembukaan dia nih. Main pesuang kita tamu enggak mesti dot full vaksin lah. anu penuh full vaksin enggak boleh semua. Tamu yang dibuka ini adalah sangat bagus bagi saya karena dia mengikut piawaian SOP. Masuk keluar juga diperiksa. Kata ke boyo wagu pinapandau ot karalano mogiso sowali Mentak menalub keterangan terul Covid-19, saya ramain tentang ginumu papah pedagang tamu i ogumu id isotimpu pengkurapan aminan hak jaminan od dbkk dot manruhngai ginumu papah pedagang mantad minggu kuma minggu tumanut manut kantakan katon katakan Covid-19 id kakadeng tagayok kota Kinabalu. Sara ka keminsan kaminsa nagi di tala na padam isa to nakatalib tutungkap sa Sarawan pagun sa Bacodo ina ka panaw kasod pinapakita sa prolific Azma Nordin sebagai menonarimu Kedua. Menonarimu mananarimo ko isa tutungkap dilo na panga tiaga tiagak datu Ismail Abbas toy Amil Jaya di tahun 1970 ababayan Kepenungkapan penungkapan pinahi magondit molohingon pegun Sabah tun Dr Johar Datu Maherudin id Longkod Convention sempemugunan Sabah Kota Kinabalu. Minau beres kumat RTM menunurat novel mentad kedah dilo nokosiwat Pinopolombus Tisunud kuma menunurat suai mai au oniba pemusarahan mentok pepembulai sinupuan om bobos minsingilot Thailand sastra suai ko ke apatut ke Thailand memonse penarukan it lebih osarisid mekanu pepalabus sinupuan iki waya nakaramit i asma surat kepemantangan, tusin telun hopot neribu ringgit suai ke kosusukupan kepolobusan sinupuan om kepodolinan sinupuan i osokoyut kumait boros suai. Ababan tinin dapau negi di topuan Datu Seri Panglima Dr. Haja Norlida Tansri Datu RM Jasni Boyon Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Jinor Om Sawadisio Datin Seri Haja Julia Salang. Ingkan kabar radio so serapan bayi na pensi ini kijari.